Di sagiringan eta, Bupati Bandung Dadang M. Nasir ngalakonan lampa nutup liang bebarengan jeung rengrengan pamarentahan serta sakumna masyarakat Kabupaten Bandung. Dina nas-nasna eta kagiatan teh disorang alatan masih reana jalan di Kabupaten Bandung anu ruksak, alatan hujan anu ngecerak serta bahaya pikeun kasalametan warga anu ngalalar ka eta jalan. Poe Kemis berang Bupati Bandung Dadang M. Nasir diwewegan ku rengrenganana turta masyarakat ngalakonan lampah nutup liang di mangpirang jalan di Kabupaten Bandung. Salah sayina di Jalan Cingcin Bojong Koneng. Eta kegiatan anu katelah gerakan tutup lobang teh dilakonan lantaran reakene jalan di Kabupaten Bandung anu raruksak, dumeh hujan masih ngecerak, turta bisa ngabahayakeun warga nu ngalalar ka eta jalan. Eta Bupati anu kungsi dilandih Dadang Beton nandeskeun jalan anu hade di Kabupaten Bandung ngahontal 82%. Dirina boga target dina tahun 2018 jalan di sakumna desa bakal leuwih marenah. Dan gerakan tutup lubang, tapi menunggu proses tender pelaksanaan konstruksi berikutnya. Namun karena masih panjang situasi tendernya, jadi kemudian di 11 lewat Lebaran atau ada yang mulai kerja di bulan puasa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu untuk menghindari kecelakaan warga. Maka kami mengajak seluruh warga Kabupaten Bandung dari hari ini, mari kita lakukan gerakan tutup lubang di jalan-jalan yang rusak. Kita tutup dengan barangka. Lianti Jalan Bojong Koneng, eta kagiatan gerak tutup lobang teh dilakonan oge di sawatara lewak sejena, kawas di Jalan Banjaran, Arjasari, Bojong Kunci, Bojong Malaka, sarta Ranca Orai. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.